Kita dalami kasus ini dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jaman Fatur Rahman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jamal. Selamat malam Mas Abraham. Ya, langsung saja, kalau kita dalami motif asmaranya seperti apa lengkapnya? Jadi korban datang ke Makassar untuk pengembangan bisnisnya. Namun setelah datang, korban ini yang merupakan salah satu driver online, dia dijadikan langganan oleh tersangka ini. Dia jadi offline, jadinya driver offline. Setelah itu membangun hubungan asmara dengan tersangka ini, kemudian pihak istri korban mengetahui dan mendatangi pihak tersangka ini. Pihak istri ini mendatangi tersangka dan ada orang tuanya dan marah-marah di sana. Kemudian orang tuanya tersangka meninggalkan tersangka ini ke Jakarta karena kesal terhadap kelakuannya tersangka ini yang membangun hubungan emosional dengan pihak korban ini. Dan kemudian tersangka ini mempunyai ide untuk sakit hati, karena sakit hati mempunyai ide untuk menculik dengan modus pencurian dengan kekerasan. Oke. Modusnya bagaimana direncanakan dan dieksekusi, Pak Jamal? Jadi pihak tersangka ini meminta tolong teman-temannya di Jakarta untuk merekrut orang-orang yang ada di Makassar. Kemudian tiga orang temannya ini dari Jakarta datang ke Makassar, merekrut tiga orang juga yang ada di Makassar dengan imbalan kurang lebih 70 juta terhadap 6 orang ini. Oke, ya. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas perilaku pelanggar hukum seperti ini. Terima kasih Pak Jamal atas waktu Anda. Sayang sekali waktu kita terbatas.